Pemirsa, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Anugerah Penyiaran Jawa Barat 2023 diselenggarakan pada Agustus karena momentum menghadapi pemilu 2024. Melalui anugerah tersebut, KPID Jawa Barat pun berharap 437 lembaga penyiaran di Jawa Barat ikut serta dalam memajukan demokrasi dan orientasi politik masyarakat untuk pemilu yang damai. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Selasa 29 Agustus 2023, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengemukakan beberapa perbedaan pada Anugerah Penyiaran Jawa Barat yang ke-16. Salah satunya pelaksanaan pada bulan Agustus yang diantaranya karena menghadapi pemilu 2024. Karenanya pada anugerah kali ini ada kategori ILN Pemilu dan Program Berita Pemilu. Hal tersebut karena pihaknya ingin lembaga penyiaran di Jawa Barat turut mendorong demokrasi dan orientasi politik masyarakat demi pemilu yang damai. Kita menghadapi momentum pemilu gitu ya. Anugerah penyiaran tahun ini ada ILM pemilu gitu, ada program berita pemilu gitu, yang kemudian kami ingin keterlibatan lembaga penyiaran dalam mendorong demokrasi di Jawa Barat dan Indonesia gitu. Karena momentum pemilu ini lembaga penyiaran menjadi kekuatan betul untuk mendorong maju mundurnya demokrasi gitu, maju mundurnya orientasi politik masyarakat. Jadi momentum itu, lalu yang kedua momentumnya insya Allah gitu, di anugerah ke-16 ini ada deklarasi pemilu damai bersama kawan-kawan KPU Provinsi Jawa Barat, kawan-kawan Bawaslu, lalu disaksikan Pak Gubernur, disaksikan ketua-ketua partai, 18 peserta pemilu, 18 partai peserta pemilu, disaksikan Kapolda, disaksikan Bupati Kabupaten Sumedang dan yang lain-lain. Adiana pun berharap 437 lembaga penyiaran di Jawa Barat tidak menyerah untuk menyuguhkan berbagai program yang inovatif, inspiratif, dan mendidik agar masyarakat Jawa Barat menjadi cerdas, termotivasi, dan terinspirasi. Budi Hartati, Bandung TV.